Halo Lur, jadi ini udah top ya. Gue mau nyeting klepnya lagi nih. Kurang enak aja 0,15. Terus ininya juga udah oblak tuh cu. Goyang tuh si rocker armnya. Asem. Atas bawahnya pada goyang cu. Jadi nanti gua ganti lah si rocker armnya. Ini udah pada oblak, somplak cu. Jadi kalau ganti RRA ini harus narik mesin dulu ya. Narik si headnya, ditarik. Colok ini, mentok ini dia nih. Mentok besi ini. Mentok baut ini ya, si baut itu tuh. Yang itu tuh. Kalau mau ngebuka RRA tanpa ngelepas, tanpa turun mesin. Oke, jadi ini mau gua setting ulang si klepnya. Kerenggangannya mau gua bikin di 0,18 aja. Ini 0,15 kurang ya, terus berisik si ininya nih, headnya. Oke dah, gue eksekusi ya. Ini gak gue record ya, soalnya lupa gak buat tripod. Ini masih pakai PE26 ya. Jadi gini lah penampakan headnya. Nih, koknya. Biar kotor cu. Oke, langsung gue eksekusi. Thank you nih yang udah nonton. Yuk kita sharing-sharing Lur. Gue amatiran ini ya. Jadi harap kita saling belajar. Halo Lur. Ini si klepnya udah gue setting di 0,18 ya. Kita nyalain. Udah enak lagi dari sekarang loh. Si headnya juga nggak terlalu berisik, nggak kayak sebelumnya ya. 0,15 berisik cuy. Sekarang 0,18 malah nggak terlalu berisik ini headnya. Mangan Dani motor aneh. Tapi ya udahlah, sekarang di settingnya 0,18 ya. Tadi gua nggak pakai fuller ya, nyetingnya fullernya di jok. Ini fullernya. Gue nyetingnya manual tadi. Oke deh, thank you.